Sekretaris Daerah Aceh Takwallah memimpin rapat koordinasi Rakor yang membahas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penanganan COVID-19 khusus untuk wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Jumat 27 Agustus 2021. Rakor yang berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh itu digelar guna menemukan solusi untuk menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di Aceh. Masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar, lanjut Sekda, saling terikat dalam banyak hal sehingga laju mobilitas masyarakat yang keluar masuk dari dan kedua daerah tersebut sangat tinggi. Takwallah menyebutkan kenyataan yang terjadi saat ini adalah sulitnya mencegah terjadinya kerumunan masyarakat seperti di pasar, warung kopi, dan tempat umum lainnya. Permasalahan itu dinilai rumit lantaran status zonasi antara Banda Aceh dan Aceh Besar berbeda, di mana Banda Aceh melarang kegiatan semacam itu, namun Aceh Besar terkesan lebih longgar dan menolerir kegiatan seperti itu. Untuk itu, dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antar kedua daerah guna menyesuaikan kondisi yang dihadapi di lapangan.